Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rizky Jauh. Di video gua kali ini lanjutan motor yang kemarin modifikasi ya, yang turun dari dealer langsung ke Goi Garage. Nah kebetulan dia langsung update lagi, bilang 2-3 harian lah dari video sebelumnya. Dia mau ganti wheelset, kaki-kakinya di update warna merah. Ini paketan kisaran 4 jutaan. Jadi misalkan lu mau tahu harga benernya, tinggal lu pause videonya, lu screenshot, lu kirim ke admin Goi Garage DM. Kalau WhatsApp juga ada di profil IG Goi Garage. Jadi bang, ini berapa harganya gitu. Pokoknya ini paketan kisaran 4 jutaan. Pokoknya dapat apa aja, ikutin terus videonya guys. Yoi, ini dia paketan yang sekitaran 4 jutaan dapat inilah. Ini punya Bang Deni. Bang Deni, makasih banyak ya udah mampir ke Goi Garage. Motornya dari baru, guys. Nah, kebetulan dia udah punya channel YouTube juga. Jangan lupa mampir. Nih, mampir ke Denpras ya, Denpras. Denpras. Apa YouTube-nya Denpras ya? Iya. Yeah. Oh, mampir ke Denpras. Jadi channelnya itu apaan, Bang? Hah? Channelnya apaan? Aduh, masih campur-campur lagi. Campur-campur ya. Komen aja di YouTube dia kalau misalkan mampir yang pas buat Abang Deni ini. Dia kebetulan udah punya istri. Enak mah kulineran bareng sama istri naik CRF 150L ya. Sensasi, sensasinya ya Bang ya. Siap. Ini kita lanjut ke topiknya. Ini dia yang dapat dari paketan 4 jutaan. Ban Maxxis ukuran 120/70, depannya belakangnya pakein 140/70 dari Maxxis. Ini batik Extra Max ya. Oh, mantep jiwa. Ini ban lengket banget ya, aspal pas banget buat supermotoan. Demplannya dapat, lengketnya dapat, jadi aman lah buat lo cornering musim hujan, apalagi kalau pakai ban ini. Terus di sini juga dia ganti piringannya, pakai piringan dari Scarlett yang warna gold. Ini banyak supermotoan yang pakai kayak gini. Terus sama bautnya. Ini baut piringan depan. Nah, kebetulan piringan depannya stoknya lagi habis. Jadi piringan depannya nyusul. Kebetulan besok baru datang. Nah, ini piringan baut piringan belakang. Ini buat gear belakang. Dia dapat gear belakangnya juga, gear belakang dia pakai 47, depannya nggak diganti, pakai tetap 15 karena kan standarnya CRF itu pakai 15. Jadi dia masih pakai yang lama. Kebetulan yang lama itu masih bagus soalnya baru keluaran dari dealer banget motornya. Rantainya dia pakai TK ukuran 428H 140 panjangnya. Dia mau ngoder-ngoder di Goi Garage. Jadi kalau misalkan kalian mau beli piringan ini, tinggal lu screenshot aja, ntar kirim ke admin ini harganya berapa. Jadi ini kesimpulannya totalnya sekitar 4 jutaan lah. Tromolnya dia pakai tromol dari Scarlett yang 2-ton merah hitam. Jari-jarinya pakai dari Scarlett juga, warnanya black. Setelannya warna kuning. Depan belakangnya sama. Ini double bearing ya, jadi yang nggak perlu pakai yang CNC. Kalau kantong pelajar, apalagi kayak gua gini, budget irit lah. Pakai tromol ini udah paten. Udah double bearing juga, penampilan juga oke buat di motor. Tinggal kalian semua aja yang mantes-mantesin warnanya. Soalnya di sini kan tromol kayak gini nih, warnanya ada yang gold, hitam, biru, merah. Tinggal selera masing-masing. Biar nggak penasaran, kita langsung tempelin aja di motornya, gantengnya kayak gimana. Mantap jiwa. Thank you.
motornya sudah selesai dimodifikasi. Kita lihat rame-rame. Nih, lihat nih. Si lihat, Sep. Nih, kita lihat rame-rame motornya. Penampilannya pakai pelek warna merah. Bodinya hitam, joknya merah. Sama pelek ini warna merah. Dikombinasiin warna merah. Kasih nilai buat modifikasi motor CRF 150L yang tahun muda banget ini, tahun 2002. Mantep jiwa tuh. Seperti biasa ya, banyak yang nggak tahu, nanyanya Mamang Hijau. Jadi di sininya pelindungnya ini mentok. Jadi kalau pelindung mentok ini kudu dicowak. Lebih baik dicowak daripada ini dikendorin, dimiringin. Kalau dimiringin itu kurang enak liatnya. Kalau ini kan rata, cowakannya juga nggak kelihatan. Penampilannya juga mantep. Kalau pakai ban Maxxis, terus pelek merah dari Scarlett. Tromolnya merah, jajari hitam. Kuning-kuningnya, ada kuning-kuningnya ini pemanis, jadi biar nyambung pentolan ini sama shock, sama gear. Jadi kuningnya ini buat pemanis aja. Jadi warna intinya itu hitam sama merah. Mantep jiwa nih. Piringannya juga PNP ya. Jadi piringan ini PNP buat tromol Scarlett, terus ke motor CRF 150L tuh. Kelihatannya keren. Terus banyak yang nanya juga, "Mang, spakbor belakang kok sama ban rada ke kiri ya bannya, sama mentok rantai?" Nah, jadi kalau misalkan wheel set dari Goib Garage ini tuh dia nyetelnya dibuang ke kanan. Jadi setelannya itu dibuang ke kanan. Bisa lihat sendiri, nih rada ke kanan biar dia enggak mentok sama rantai. Nih, jadi misalkan kalian mau ngeset sendiri, beli nyicil misalkan, beli peleknya dulu, tromolnya dulu, jajarnya dulu, entah bannya dulu, nyetel tukang peleknya bilang aja, "Bang, yang belakangnya buangin ke kanan." Jadi ke spakbornya rata, ke rantai enggak kena. Ini bannya aja udah pakai ban Extra Max ukuran 140 tuh. Masih bisa muat dua jari lah tuh. Satu jari lenggar tuh. Dua jari. Dia masih jauh, aman banget. Gearnya bisa lihat pakai gear dari Scarlett ukuran 47. Kuning gini keren. Jadi ini kalau misalkan pakai gear warna hitam juga masuk. Pemanis, jadi kuningnya ini biar sama-sama jari-jari setelannya ada variasi warna lainnya. Keren banget. Jadi paketan 4 juta ya dapat beginilah. Udah enak dilihatnya. Kalau ditotalin semuanya habis berapa nih, Sep? Sama gue ditotalin semuanya habis 6 jutaan setengah lah, kurang lebih. CRF 150L udah keren, mantep jiwa. Oke, gitu aja kali ya videonya tentang modifikasi CRF 150L. Ini CRF elegan, keren. Ini kawan gue lama lihat ya, CRF-nya buluk sekali. Anak lama doang. Anak lama doang, motor Udin banget tuh, nggak dimodif-modif. Ngomongnya mau merit, nggak merit-merit. Oke, gitu aja videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.